Oke, kita ada di pesawat Emirates EK 802 ya. Ini lebih modern sih ya. Ini ada air show-nya, kita coba cek. Ya. Tapi kenapa susah ya? Jadi di sini ada USB, ada colokan. Ini juga kayaknya colokan ya. Terus ininya kebetulan nyala nih, kemarin mati. Dan ini ada USB juga, ini mungkin fast charging kali ya. Dan ini ada colokannya juga nih, colokannya macam-macam. Nah ini buat cantelan, ini buat tray, ini buat tray. Oh bisa di ini, bisa digeser dia. Portable, lebih oke nih. Oke, terus kita dapat apa aja? Kita dapat headset. Headsetnya kayak gini, sama kayak yang sebelumnya ya. Terus kita dapet ini selimut ya. Selimutnya lumayan tebel. Terus ini ada dapet bantal nih, bantal. Nah, oh ini dapet lagi, ada dua. Mungkin yang sebelumnya ini nggak dipakai nih. Nah, jadi ada dapet dua. Nah ini A380, ini Airbus ya. Jadi lebih luas Airbus, lebih asik sih, lebih lebar soalnya dia. Terus dia juga ke depan ke belakangnya lebih luas, kanan kirinya lebih luas. So. Terus sudah ada lampu di sebelah sana, ada AC-nya juga. Nah kita dapet di yang J nih. Jadi kalau sebelah sana itu A, B, C, D, E, F, G, H, J, K. Nah ini H, ini J, yang dekat sebelah sana itu K, yang sebelah sana itu A. Jadi kalau mau dekat jendela pilih yang A atau J. Kalau di gang di sini itu adalah H ya, H. Kalau di sana yang dekat gang itu adalah G. Kalau di sana yang dekat gang itu adalah D, A, B, C, D, C sama D. Nah, ini kita di zona E. Zona E itu di belakang ya. Jadi zonanya ada tiga, ada A, B, C, D. Tadi itu apa ya? A, B, C, D, B, C. Tadi sih D, C, E, D, C, E doang sih tadi ya. Jadi kita lumayan nunggu yang zone D itu, dia lumayan banyak juga tuh. Oke, kita udah masuk. Nanti kita coba lihat apa sih menunya di sini ya.